Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan mencoba menghilangkan baret-baret pada bodi mobil seperti ini ya. Ini tadi simpangan dengan mobil dan kita terlalu ke kiri dan kena ranting pohon. Baret-baret tipis dalam perjalanan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari itu sangat biasa. Tapi jangan khawatir, karena baret-baret tersebut belum menyentuh bagian premier cat. Untuk menghilangkannya juga cukup mudah, apalagi kalau keadaan mobilnya masih bagus dan pernisnya masih tebal dan kondisi catnya masih baik. Dan sebelumnya pastikan diraba dulu apakah goresannya terlalu dalam atau menyentuh bagian premier cat ya. Ini saya pakai kompon putih seperti ini, harganya 10.000. Saya beli sekitar 7 tahun yang lalu ya, waktu masih pakai mobil Jeep. Tinggal kita siapkan kain lap microfiber dan komponnya itu sendiri ya. Cukup dicolek segini saja dan dioles-oleskan pada bagian yang tergores pada bodi mobil seperti ini. Dan cari mana yang perlu dioles dan bagian yang tergores dan biarkan sejenak. Dan selanjutnya tinggal kita gosok secara memutar vertikal dan horizontal. Intinya untuk memeratakan pernisnya itu sendiri ya, seperti ini. Nah, sudah mulai terlihat goresannya udah hilang gitu ya. Tapi masih ada sedikit terlihat di dalamnya, itu masih ada bekasnya goresannya itu. Nanti kita coba kasih kompon sekali lagi. Kita gosok-gosok terus secara perlahan merata. Intinya untuk meratakan perisnya supaya rata ya. Kita tambahkan sekali lagi, kita oleskan untuk finishing ya, ini ya, meratakan. Ini sifatnya meratakan pernis, jadi pernis mungkin sedikit terpapas gitu ya. Kalau mau itu bisa di coating ulang nanti, tapi saya rasa nggak di coating pun tetap nggak masalah, karena kondisi pernisnya mobil ini masih tebal gitu ya, dan kondisi catnya masih oke dan original. Jadi kalau Anda beli mobil bekas gitu, kalau baret-baret minor seperti ini nggak usah khawatir, bisa dikompon seperti ini saja, asalkan bukan bekas nabrak gitu ya. Nah, setelah kita gosok-gosok, nah ini hasilnya cukup kinclong ya, sudah rata ini, hampir tidak terlihat atau tidak terlihat sama sekali ini. Kita gosok-gosok ulang, gosok secara vertikal, horizontal, atau memutar gitu ya. Nah, ini hasilnya dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Seperti yang dilihat, baret sudah hilang karena goresan tersebut belum menyentuh bagian primer cat. Dan ini hanya untuk memeratakan perisnya saja. Bila dirasa perisnya sudah tipis, bisa ditambah dengan coating lagi. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.